Numarudik nu ngalalar ka jalur Sumedang tangtuna geus teu bireuk deui karena selesai jika olahan tina kacang kedelai anu dijarwalan di eta lalawak. Di Nambrona tau Sumedang ketelah ku masyarakat minangka ciri khas kaolahan ti Sumedang serta masih jadi primadona keur numarudik nu ngalalar ka Sumedang. Tahu Sumedang anu rea dijarwalan di Mangpirang Lalewek di Sakulia Sumedang jadi pangjugjugan anu marudik nalika ngaliwat ka jalur Sumedang. Eta anu marudik teh bakal balik ka daerah asalna anu ngaliwat ka jalur tengah Sumedang. Karerenana nyimpang saheulaan keur jajan tahu Sumedang anu khas alatan rasa naguri. Lian tingasaan di tempat rea oge warga anu marulit tahu Sumedang minangka oleh-oleh keur kadang wargana. Salah seorang anu boga usaha tahu Sumedang Etna ngebrehkeun tisaprak buka dina poe mungaran lebaran jumlah anu meuli daganganna ka Wilang Jaya. Karereanana anu meuli teh mangrupa anu marudik atawa warga di sabudeureunana anu ngahaja meuli tahu keur susuguh tamu di imah. Nalika mudik lebaran kawas ayeuna dagangan Erna payu 40 tepi ka 50.000 tahu samalah bisa leuwih upama aya pesenan. Konsumen Sariwumi masih tetap berkunjung walaupun misalnya ada tol, mereka masih sempat dulu keluar dari tol, mampir ke tahu Sariwumi gitu. Cuma kalau dibandingkan tahun kemarin emang ada sedikit penurunan omset. Mulai buka dari hari apa? Dari pertama lebaran. Ya, untuk perharinya habis tahunnya berapa ancak sih? Kisaran 2,5 sampai 3,5. 300 200 250 sampai 350 pakan. Itu penurunannya dari tahun kemarin sama tahun sekarang perbedaannya sangat tinggi atau gimana teh? Enggak, paling ada 20%-an. 20%-an. Iya. Semenjak adanya jalan tol ya. Iya. Jadi berkurang gitu. Iya. Salah seorang anu mudik Ratu ngeceskeun dirina jeung kulawargana anu bakal balik ka Jakarta nyimpang keur ngasaan tahu Sumedang bari istirahat. Satuluyna bakal meuli sababaraha bongsang tahu keur dibagikeun sarta pesenan kulawargana di Jakarta. Lah, tadi ada memang ada yang pesan juga buat saudara ya di rumah di Jakarta. Ada beberapa tadi ya. Lumayan. Masing-masing dapat seporsi lumayan. Saya nggak bisa sebut. Ada. Ini nanti dibagikan lagi ke saudara Bu ya. Lianti sababaraha rumah makan mangpirang kios tahu anu pernah di sisian jalan ge digegekan kunu meuli nalika momen lebaran kawas ayeuna. Diki Guntara, Bandung TV.